Hai Shalom, selamat malam bagi kita semua. Para hadirin yang kami kasihi dimanapun kita berada. Senang rasanya Bapak Ibu Saudara Saudari Kita dapat bergabung di acara KKR Lanjutan Pilskul Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia Bandung pada malam hari ini Selama satu minggu ini kita akan mendengarkan pekabaran-pekabaran yang sangat luar biasa Yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan Yaitu dosen Fakultas Filsafat Dengan tema yang diangkat selama satu minggu ini adalah jawaban di tengah krisis. Sebelum kita mulai acara perbetian kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita mengundang roh kudus supaya hadir di tempat di dalam hati kita masing-masing melalui berdoa di dalam hati kita masing-masing. Pada malam hari ini sebelum kita melanjutkan acara kita Saya rindu untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini Sebagai pemimpin acara saya sendiri PHD Dopak Sinaga Dua buka PHD Ejuntri Purba Lagu buka lagu Sion edisi lengkap nomor 415 Ku Kuharap Padamu Lagu lagu pujian akan dibawakan oleh Clarence dan kawan-kawan dari, -kawan dari Jemaat dan Pasar Bali Kesaksian akan dibawakan oleh Dea Resti Dan tema kita dalam sepanjang minggu ini Ialah sungguh ajaib anugramu Firman Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini Adalah pendeta Dr. Alvin Hendrik Dengan judul pembahasan firman Tuhan Asal mula krisis di dunia ini Lagu tutup Lagu Sion edisi lengkap nomor 404 Ya Allah, aku mau datang dekat. Dan dua tutup akan dibawakan oleh PhD Donatus Yayan. Marilah kita berbati dalam roh dan kebenaran. Untuk memulai Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di Kerajaan Sorga, Terima kasih Ya Tuhan atas berkat dan kasihMu, dimana Engkau telah menyertai kami hingga sampai hari ini. Bapak di Sorga, pada satu minggu ini, kami akan melaksanakan acara KKR yang dibawakan oleh mahasiswa filsafat Unai dan juga dosen Fakultas Filsafat. Kiranya Engkau menyertai setiap acara kami Ya Tuhan. Bapak di sorga sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh pendeta Alvin Hendrix. Kiranya firman yang akan disampaikan nanti kami dapat cerna dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sempurnakanlah doa kami ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dig a little deeper, I wanna dig, dig, dig a little deeper. Dig a little deeper, a little deeper in a storehouse house. Dig a little deeper in his love. Dig a little deeper in his love. Dig a little deeper in a sore house of his love. I wanna walk a little more like reason should, I wanna talk a little more like Noah shoot. I wanna dig a little deeper in a sore house. Of his love, nearer to thee. I want to be. I want to be. I wanna dig a little deeper in the house of his love. I want to shout I want to shine with love defined. With love defined. I wanna dig a little deeper in the house of love. Now don't you wanna dig a little deeper Oh don't you wanna dig a little deeper In And I wanna dig a little deeper In the storehouse of Islam Walk a little more like a Christian should I wanna talk a little more like I know I should I wanna dig a little deeper In the storehouse of Islam i want to do i want to do what it is true what it is true i wanna to dig a little deeper in the storehouse house of islam i want to be i want to be in heaven with thee in heaven with thee i wanna to dig a little deeper in the storehouse house, house of love. Now don't you wanna dig a little deeper Oh don't you wanna dig a little deeper In And I wanna dig a little deeper in the sore house Of Islam and I wanna walk a little more like reason Christian should I wanna talk a little more like I know I should I wanna dig a little deeper in the sore house Of Islam do wanna dig, dig a little deeper. deeper, oh, don't you wanna dig a little deeper, deeper. It is And I wanna dig a little deeper, deeper in the storehouse of Islam I wanna walk, walk, walk a crescent shoe, I wanna talk, talk, I know I should Dig a little deeper, dig a little deeper, dig a little deeper, a little deeper in the storehouse of Islam I want. kasih kita ucapkan kepada Claren dan kawan-kawan yang telah membakar lagu pujian yang indah kepada Tuhan pada malam hari ini. Bersaksi adalah salah satu hal yang diinginkan Tuhan bagi kita umat-umat yang hidup pada saat ini. Apa yang perlu kita saksikan? Yang kita saksikan adalah bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati masing-masing kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian yang dibawakan oleh Saudari Dea Resti Wuisan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom, selamat malam. Nama saya Dea. Saya calon mahasiswa filsafat Universitas Atvan Indonesia. Pada malam hari ini saya akan bersaksi mengapa saya memilih jurusan filsafat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Saya berasal dari SLA Tompaso 2 yang berada di Manado Saya memiliki saya berasal dari daerah Kalimantan, Kalimantan Utara, tepatnya di Tarakan. Saya memiliki lima saudara. Saya anak keempat, kami tiga perempuan, tiga laki-laki dan dua perempuan. Jadi tujuan saya datang ke Unai pertama-tama saya akan membantu saudara perempuan saya yang sedang berkuliah juga di Universitas Advent. Pertama kali saya tiba di UNAI ini, saya tidak memiliki niat untuk berkuliah. Jadi saya hanya uh, sekedar untuk membantu saudara perempuan saya. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, saya sudah memiliki Pikiran untuk mengambil jurusan yang saya inginkan. Awalnya saya menginginkan jurusan bahasa Inggris. Namun, setelah beberapa hari, beberapa minggu berlalu, orang tua saya menelpon saya dan bertanya, katanya sudah siap kuliah. Katanya seperti itu. Terus saya bilang, euh, belum tahu sambil ketawa-ketawa. Terus kata bapak saya, kamu nggak niat untuk ambil filsafat. Terus saya hanya diam dan tersenyum. Setelah itu kami mengalihkan pembicaraan. Singkat cerita, keinginan orang tua saya itu terus terbayang-bayang di pikiran saya. Jadi sehingga saya uh, berpuas, saya berpuasa untuk mengetahui apa yang harus saya jalani dan harus saya ambil. Untuk berkuliah nantinya, nah, pada saat tiba hari Sabat, sebelum hari Sabat, saya mau makan sore, dan doa saya itu adalah: "Saya bilang, Tuhan, hari Sabat saya ingin berpuasa, namun dalam keadaan itu, saya sedang kedatangan tamu bulanan." Nah, setelah itu, saya jadi berpikir, "Bisakah saya menjalani ini dengan..." Uh, dengan keadaan yang sedang datang bulan, jadi saya berdoa sebelum makan. Saya bilang Tuhan malam ini saya ingin berpuasa. Namun saya ingin pada saat saya berpuasa ini saya ingin sekali uh, tidak mengalami datang bulan. Maksud saya uh, dalam artian berhenti untuk satu hari saja. Lalu kemudian saya makan. Setelah saya makan hari Sabat sabat siang saya berdoa saya baca Alkitab tibalah tutup sabat setelah tutup sabat saya berdoa lagi Tuhan terima kasih untuk jawaban doa yang engkau berikan tapi saya ingin untuk agar Tuhan masih mau mendengarkan doa saya dan mengabulkannya yaitu setelah saya buka sabat saya berdoa makan saya bilang, Tuhan, setelah saya selesai makan, saya ingin, kalau Engkau mengizinkan saya untuk mengambil jurusan filsafat, saya ingin tamu bulanan itu datang lagi. Setelah itu, saya makan. Setelah doa buka puasa, saya makan. Pada saat saya sudah menyimpan piring saya, lalu saya minum air satu gelas. Setelah saya minum. Setelah saya selesai minum air, pas saya taruh gelas itu, baru mau melangkah satu langkah dari dapur. Langsung saya merasakan kok seperti datang bulan lagi, setelah itu saya langsung pergi ke WC. Setelah saya ke WC, ternyata benar Tuhan menjawab doa saya. Jadi, mengapa saya mengambil jurusan filsafat? Yang pertama, karena itu adalah jawaban doa yang saya inginkan. Lalu, yang kedua itu juga adalah keinginan orang tua saya. Jadi, untuk teman-teman semua, kiranya kesaksian malam hari ini yang saya sampaikan dapat menguatkan iman kita, dan kita lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-harinya, sehingga apa yang kita inginkan boleh terjadi dan boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Dea yang telah membagikan kesaksian yang begitu indah pada malam hari ini. Bagaimana Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupannya? Kita sudah dengar tadi ketika dia tidak memiliki niat untuk kuliah. Tetapi Tuhan mau pakai dia untuk melanjutkan pendidikannya di lembaga Tuhan Universitas Alpen Indonesia Bandung pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya pada saat ini, Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu tema kita, Sungguh Ajaib Anugramu. Sebagai lagu tema, kita akan sama-sama membuka dari lagu Sion edisi lengkap nomor 98. Lagu Sion edisi lengkap nomor 98 Sungguh ajaib anugerahmu Sungguh Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam kepada umat-umat Tuhan yang bergabung di dalam KKR online yang dilakukan oleh Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia. Minggu yang lalu para mahasiswa mengikuti dan melaksanakan KKR School. Dan pada saat ini, para dosen dan hamba-hamba Tuhan juga akan melaksanakan penuaian KKR online yang disaksikan melalui Facebook, Universitas Advent Indonesia, YouTube, dan juga media sosial lainnya yang mengajak kepada seluruh umat-umat Tuhan kepada seluruh umat-umat yang rindu untuk bersama-sama bergabung menikmati pekabaran rohani selama satu pekan ini. Untuk memulai akan kebaktian ini, saya mengundang kepada kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, dimuliakanlah namamu. Oleh karena kebesaranmu saja, pada malam pertama ini, Fakultas Filsafat Universitas Atwi Indonesia akan mengabarkan pekabaran firman Tuhan yang membawa kehidupan kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan untuk menghadapi keadaan krisis yang ada di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya, kiranya tuntunan roh kudusmu saja, yang akan menyertai perbaktian ini, sehingga dihindari dari hal-hal, yang dapat mengganggu dari, kebaktian kebangunan rohani online ini. Terpujilah nama ya Tuhan, ampunkan segala usaha kami yang banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan cap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, satu kesempatan yang luar biasa bila mana kita bersama-sama duduk mendengarkan melalui pekabaran selama satu minggu ini dengan tema jawaban di tengah krisis. Jawaban di tengah krisis yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dari dosen fakultas filsafat. Universitas Advent Indonesia, saudara-saudaraku, terima kasih. Oleh karena cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara, sehingga kita bisa menikmati satu pekabaran yang sangat indah. Bagaimana pekabaran yang membawa kehidupan saya dan saudara lebih dekat lagi? Judul pembahasan yang saya akan sampaikan pada malam hari ini adalah. Asal mula krisis di dunia ini, saudara-saudara, seringkali kita bertanya-tanya dari mana krisis yang terjadi di atas dunia ini, apakah itu disebabkan oleh karena keadaan yang dialami oleh manusia. Pada awal mulanya, manusia diciptakan menurut gambar dan gambar Allah. Alkitab memberikan bahwa seluruh keberadaan manusia diciptakan untuk Allah. Bagi kemuliaannya, manusia dapat berinteraksi dalam persekutuan yang dekat dengan Allah. Catatan ini kita dapat peroleh bila mana penulisan yang ditulis di dalam peristiwa sejarah yang ada di dalam Alkitab, dan itu menunjukkan bagaimana. Catatan yang terjadi di Taman Eden: manusia yang pertama yang memiliki satu persekutuan, seluruh keberadaan manusia, manusia yang pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka dimurnikan di hadapan Allah, bersih suci karena belum mereka dikotori, atau dinodai, atau dicemari oleh dosa sehingga dapat hidup bersama-sama dengan Allah dengan penuh kesucian. Ayat Alkitab menyatakan di dalam kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan inilah satu fenomena yang terjadi di dalam peristiwa penciptaan tersebut. Saudara-saudara, inilah tujuan. Tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia bagi kemuliaan daripada Allah. Apapun yang kita lakukan, siapapun kita, manusia adalah ciptaan miliknya. Yang ditujukan di dalam hidup, di dalam ketentuannya bagi kemuliaan Allah sendiri. Saudara-saudara, meskipun demikian, kita dapat lihat bahwa Allah menciptakan manusia dalam kasih. Dan ia mengasihi manusia. Manusia yang dapat hidup bersama-sama dengan dia. Dan dia hidup di dalam persekutuan. Persekutuan dengan Allah. Dan dengan kasihnya. Dengan persekutuannya. Dan Alkitab menuliskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Dikatakan sungguh amat baik. Sudah, saudaraku, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan di dalam keterangan ini dikatakan bahwa kita bisa melihat keterlibatan yang sangat luar biasa. Sudah, saudaraku. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia dalam gambar Allah, seluruh keberadaan manusia Adam dan Hawa. Ketika itu murni di hadapan Allah, suci, bersih karena belum dikotori, belum dicemari oleh dosa, sehingga dapat hidup bersama-sama dengan Allah yang suci. Tetapi apa yang terjadi dengan peristiwa yang dialami oleh Adam dan Hawa? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelumnya. Allah menciptakan manusia itu bukan seperti robot, bukan robot, tetapi Allah menciptakan manusia itu di mana Dia diberikan kebebasan untuk memilih. Oleh karena Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan, tidak menunjukkan adanya hak yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan manusia ini? Inilah yang menjadi catatan sejarah yang membuat adanya perubahan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan perubahan ini menunjukkan bagaimana catatan Alkitab menyatakan asal mula dosa yang melanda manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Sudara bisa lihat, Allah memberikan satu kebebasan. Memilih, Allah dapat mencegah dosa dengan menciptakan sebuah robot dan dapat diprogram kemana saja. Tetapi bukan itu maksud daripada Allah. Dia mau menunjukkan adanya kasih, menciptakan makhluk yang dapat menyambut kasihnya dengan bebas, sebuah sambutan yang mungkin dari makhluk yang punya kuasa untuk memilih. Saudara dengan memberikan jenis kebebasan inilah di mana Allah mau memberikan konsep bahwa Dia tidak diktator. Tetapi Dia mau menunjukkan makhluk ciptaannya itu dapat berpaling, dapat menyatakan bagaimana hubungannya dengan Allah sendiri. Tapi mari coba kita perhatikan bagaimana catatan Alkitab di dalam asal mula dosa itu. Saudara boleh buka Alkitab saudara di dalam kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saudara lihat di sini bagaimana catatan Alkitab memberikan keterangannya. Pada saat itu bila mana Adam dan Hawa berada di Taman Eden itu. Dan mereka Merasakan bagaimana nikmatnya berada di Taman Eden itu, tetapi ada satu penyampaian yang Allah sampaikan kepada mereka. Dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, buahnya dengan bebas, saudara lihat diberikan konsep kebebasan, dan pada akhirnya saudara akan perhatikan di ayat ke-17. Tetapi dikatakan, "Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Saudara-saudara, di ada satu gambaran yang kita bisa lihat bagaimana kebebasan yang dimiliki oleh manusia dan juga ada satu hal yang harus diikuti melalui perintah Dan pada saat mereka melakukan kegiatan yang ada di Taman Eden itu, saudara melihat apa yang terjadi dengan peristiwa yang ada pada saat itu. Sudah melihat bahwa ada seekor ular yang menjadi satu saluran dari iblis yang mencoba untuk melakukan komunikasi. Dan inilah menyatakan bagaimana keadaan yang terjadi pada saat itu. Keadaan yang kita bisa lihat yang terjadi dalam dialog yang ada di dalam Taman Eden. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, ada satu dialog dan inilah disampaikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan Saudara inilah timbul satu komunikasi dialog yang mencoba untuk membawa satu kesempatan bagaimana Dapat mengambil keputusan, dan dengan adanya keputusan ini dikatakan, "Oh buah dan pohon-pohonan dalam taman ini boleh dikatakan kamu makan, boleh di ayat yang kedua, dan pada saat itu pula di ayat yang ketiga dikatakan." Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman jangan kau makan ataupun rabah buah itu nanti dikatakan kamu akan apa mati. Saudara kembali adanya dialog yang dilakukan dan ini membuktikan bagaimana gambaran bahwa Allah mau menyatakan ada satu kesempatan yang harus diikuti oleh umat manusia. Adam dan Hawa. Dan keputusan itu terjadi di dalam pilihan mereka. Sudah saudaraku, kemudian di ayat yang keempat ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ada satu pandangan yang muncul dalam pandangan orang ini atau Hawa, eh kamu tidak akan mati dikatakan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah salah satu pilihan yang harus dipilih. Dan al akhirnya kita bisa lihat dengan melihat pandangan sebuah gambaran di dalam memilih dan melihat buah yang dilihat pandangannya adalah sebuah yang sangat indah. Saudara bisa memperhatikan bagaimana peristiwa yang terjadi dengan adanya peristiwa ini di ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudara, melalui pandangan. Ada satu pengaruh, ada satu ketertarikan di mana orang ini atau hawa sendiri ingin mendapatkan satu kenikmatan. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan Bagaimanakah reaksi yang terjadi pada saat itu, dan kita melihat di mana peristiwa yang terjadi pada saat itu merupakan satu peristiwa di dalam keputusannya. Dia mencoba mengambil keputusan, dan dia memakan oleh karena pengaruh yang ada di dalam penyampaian yang disampaikan oleh ular tersebut di dalam memandang di dalam melihat di dalam mengambil keputusan dan pengaruh ini menjadi satu daya tarik yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Pengaruh ini pun terjadi ditunjukkan kepada suaminya yaitu Adam. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah satu peristiwa yang terjadi yang kita bisa lihat di dalam situasi di mana Asal mula krisis itu terjadi melalui penulisan yang ada di dalam Alkitab, dan dia mengajak Adam untuk bersama-sama saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Inilah yang muncul yang kita bisa lihat, di mana tahap-tahap asal mula krisis kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang pertama, saudara bisa katakan. Tahap-tahap apa saja yang terjadi yang kita bisa lihat di Taman Eden itu, yang pada akhirnya tahap-tahap itu menunjukkan adanya sebuah akibat. Tahap yang pertama mungkin kita bisa katakan, yang bisa kita sampaikan, bahwa manusia mendengarkan suara tipu daya. Yang kedua, karena perhatian manusia teralih kepada iming-iming iblis yang dipenuhi oleh karena keinginannya sendiri. Menuruti godaan daripada iblis. Yang pada akhirnya manusia juga mulai mengabaikan firman Allah dan mulai mementasi pribadi dan mengubah dan menambah serta mengurangi apa yang disampaikan dalam firman Allah. Dan merupakan perintah Allah untuk tidak pada akhirnya mengikuti apa yang disampaikan melalui firman Allah itu sendiri. Yang ketiga, tahapan yang terjadi adalah ketika manusia mendekati dengan mendengar bujukan daripada iblis itu sendiri. Hatinya mulai apa? tertarik. Lalu manusia menjawab atas dasar pemikiran mulai teralih. Dia juga melihat bahwa Pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian, maka keinginan untuk menjadi seperti Allah yang timbul karena mendengarkan bujukan daripada iblis itu menjadi semakin besar, dan keinginan yang besar adalah hasrat dan nafsu daripada manusia. Inilah tujuan utama dari si... Iblis iblis itu tipu muslihat yang mengalihkan perhatian daripada iming-iming yang Allah telah sampaikan sejak awal. Saudara-saudaraku yang kekasih Yesus Kristus. Lihat adanya tahapan-tahapan daripada asal mula dosa ini. Saudara bisa lihat apa yang terjadi dengan peristiwa tersebut. Dan pada akhirnya Adam dan akibat daripada dosa. Akibat daripada dosa, Adam dan Hawa lakukan yang menimbulkan begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Penderitaan. Di mana dialami oleh Adam dan Hawa sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan itu juga terjadi bagaimana kepada Yesus Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus dengan adanya akibat daripada dosa ini sendiri. Saudara bisa perhatikan di dalam keadaan yang dialami oleh disinilah awal mula penderitaan kesusahan kesedihan yang mereka miliki pada saat itu dimulai dan ini menjadi sebuah krisis yang dialami oleh manusia saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus para pemirsa inilah kondisi krisis yang dialami oleh manusia. Oleh karena dosa. Dosa adalah kekejian, kenistaan, kekejian bagi Allah, kecongkakan, kesombongan, keegoisan, gila kekuasaan, segala jenis dosa, apapun namanya yang tidak ada di dalam diri Allah sendiri. Allah menciptakan manusia bagi kemuliaan terima kasih kita ucapkan kepada Sir Alvin Hendrix yang telah menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada masing-masing kita, dimanapun kita berada, kita dapat boleh diberkati, nama Tuhan dapat boleh dipuji dan dimuliakan. Pada saat ini kita akan menutup acara KKR kita. Kita buka lagu sur kita, lagu Sion edisi lengkap nomor 404. Ya Allah, aku mau datang dekat. Mari kita bersalaman doa. Kita berdoa. Maha Besar Bapa kami dalam Kerajaan Sorga. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang masih kami rasakan pada malam yang indah ini, di mana berkat Tuhan melalui KKR Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan biarlah menambah iman kerohanian kami lebih dekat lagi kepada Tuhan dan biarlah kami yang mendengarkan umat-umat Tuhan diberkati dan pada malam ini Tuhan kau juga memberkati pembicara terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan berkati pendeta Alvin Hendrik yang sudah menyampaikan firman-Mu Memberkati juga Bapak di sorga, acara kekayaan kami yang akan berjalan. Selanjutnya, biarlah Engkau memberkati para pembicara kami, memberkati para yang mengambil bagian, biarlah Tuhan juga mempersiapkan. Dan semoga semakin hari semakin lebih baik, Bapak di sorga, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami pada malam ini. Berkat Tuhan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih, kami berdoa, mengucap syukur. Amin, demikianlah rangkaian acara kakek kita pada malam hari ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk hadir kembali di acara kakek di malam yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.